Halo guys, welcome to Dista Gaming Channel. Ketemu lagi nih kita. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik dan sehat selalu ya. Jadi video kali ini aku akan bermain Toka Boka lagi. Jadi sesuai dengan videonya, aku akan pergi berobat. Nah guys, kalian semoga baik-baik aja ya. Tapi hari ini aku lagi gak baik-baik aja guys. Aku kurang enak badan, kepala aku sakit, terus badanku juga meriang. Makanya ini aku mau minta temenin sama mamaku buat berobat guys. Ini mamaku juga udah siap guys. Jadi kami udah mau berangkat dan kami udah siap dari tadi guys. Terus kita tinggal OTW deh. Oke guys, aku sama mamaku OTW dulu ya. Kami mau. Oke. Nah guys, aku sama mamaku nih udah nyampe di tempat periksa guys. Jadi kita disuruh nunggu dulu. Aku sama mama mau nunggu dulu ya guys. Soalnya kan lagi antri nih. Oh di sini guys, tempat duduknya. Kita duduk dulu ya guys. Sebenarnya ini badanku udah lemas banget guys. Tapi ya mau gimana ya. Kita ikut aja ya. Mama sebelah sini aja deh. Nah duduk di sini aja ya. Guys, kalian kalau lagi sakit tuh kayak lemes badan. Ulang. Guys, kalau kalian lagi sakit tuh lemes enggak sih badannya? Kalau aku lemes banget, guys. Kalau aku sih lemes banget, guys, badan. Pengennya sih tiduran aja, tapi disuruh mama berobat biar cepat sembuh. Makanya deh, kami ke rumah sakit deh. Soalnya aku udah 3 hari guys belum sembuh-sembuh demam. Makanya ini diperiksa guys, ini demam biasa atau ada gejala lain guys. Kayak gitu. Ini masih antri enggak ya? Selanjutnya Dista. Ya guys, ayo. Aku udah dipanggil nih sama dokternya. Ayo ma, temenin aku. Ayo. Ma, aku enggak mau disuntik ya. Aku takut disuntik. Enggak disuntik kok. Tenang aja. Beneran ya ma, gak disuntik? Aku takut ma, takut disuntik. Enggak, ntar mama kan di samping kamu. Ya ma, jangan pergi ya. Enggak, ya udah baringan dulu. Ya udah ma, baringan dulu deh. Jangan tidur ya. Kok malah tidur? Enggak kok ma, aku cuman majem doang. Ya udah deh, tunggu di luar dulu ya bu. Saya periksa dulu anaknya. Oh iya, saya tunggu di luar ya nak. Jangan jauh-jauh ya ma. Enggak, aku tunggu di luar kok. Iya. Udah selesai belum pak ininya, periksanya? Udah selesai. Gimana pak keadaan anak saya? Enggak kok, dia cuman demam biasa. Oh ya udah deh, syukurlah, alhamdulillah. Nah guys, aku udah selesai nih diperiksa. Terus katanya sih cuma demam biasa, nanti juga membaik. Ya mungkin seperti itu guys. Oke guys, aku sama mamaku mau pamit dulu ya. Ya tapi semoga jangan banyak tempat ya. Aku mau pulang istirahat aja sih. Ya ma, jangan banyak itu ya. Aku mau pulang. Iya, tapi temenin mama dulu ya. Mama mau belanja bentar. Oh iya ma, aku nanti duduk-duduk aja ya nungguin mama. Oke, gak apa-apa. Yuk kita berangkat guys. Let's go. Nah guys, aku sama mamaku nih udah nyampe di. Nah guys, aku sama mama udah nyampe nih. Mama kayaknya ada yang mau dibeli deh bahan dapur. Kayaknya ya aku nggak tahu sih guys, tapi aku mau duduk-duduk aja lah ya guys. Biarin aja mama mau belanja apa. Nanti kalau udah selesai nanti pasti dipanggil mama deh. Kita duduk dulu lah ya. Oh iya guys, ini tempat duduknya di mana ya? Aku nggak ada tempat duduk. Aku capek guys. Aku mau duduk aja. Nggak ada tempat duduk guys. Ya udah deh. Aku lihat aja deh ini. Mama beli apa ya? Mah, mama mau beli apa? Mama mau beli itu daging buat nanti malam. Kan kita belum ada buat nanti malam makannya. Oh gitu mah. Iya, mama belanja dulu ya. Oke, siap mah. Jangan lama-lama ya. Aku pengen cepet-cepet pulang. Mau istirahat mah, pengen tidur. Iya, sabar ya. Wah, mama beli daging, terus beli apa lagi? Oh, wah mama beli sosis. Aku suka sosis, guys. Yay, mama tahu aja deh kalau aku suka sosis. Terus beli daging.
Wah, mama juga beli pizza, guys. Yeay, seneng banget deh. Tapi untuk sekarang ya, guys, aku tuh nggak pengen makan apa-apa. Soalnya lidahku tuh nggak ada rasa loh, guys. Kalau makan tuh hambar banget loh. Makanya kalau untuk sekarang ya. Nah, makanya guys, sekarang tuh kayak nggak ada rasa apapun kalau lagi makan. Nggak kayak biasanya. Ma, aku mau beli koko keren dong, ma. Ya udah, beli satu aja ya. Dah, mama udah selesai nih belanjanya. Ayo kita pulang. Oke guys, kami pulang dulu ya. Udah dibayar kok. Let's go. OTW nih. Nah guys, aku sama mamaku nih udah nyampe. Mama mau taruh barang-barang dulu tuh di dapur. Aku pengen lihat mama taruh barang di kulkas. Kulkasku tuh gak ada isi apapun. Makanya mama tuh belanja. Nanti kalau aku lagi pengen makan, ada. Dan mama juga mau masak guys. Masa iya nanti kami gak makan? Gimana dong? Terkelaparan kalau gak makan kan. Makanya mama mau masak deh ntar. Oke, ini makanannya aku taruh di kulkas aja ya, biar gak ngelempam. Tahu ngelempam guys? Itu loh guys, gak enak lagi loh kalau dimakan kalau udah ngelempem tuh. Ini makanannya ditaruh mama deh di kulkas. Terus ini ada susu, aku suka susu sih, susu yang rasa strawberry. Nah kayaknya udah selesai deh guys, mama taruh barang belanjaannya. Nah, kita tutup deh kulkasnya. Udah selesai guys. Nah, sekarang aku mau istirahat. Duduk-duduk aja dulu guys. Mama, aku pengen minum susu ma. Oh bentar ya, mama ambilin dulu. Oke, siap ma. Guys, mama lagi ngambilin susu tuh. Nah, ini nih susunya. Terima kasih ma. Oke guys, aku minum dulu ya. Biar agak enak kan sih. Kan ini aku lagi gak pengen makan apa-apa ya. Yang penting minum dulu lah ya guys. Buat ganjel perut deh. Segernya. Guys, aku udah selesai nih minumnya. Sini, gelasnya mama taruh lagi. Gak usah ma, aku aja yang taruh. Nyuruh-nyuruh mama terus. Nah guys, taruh gelasnya ya. Gak boleh guys, nyuruh-nyuruh orang tua terus. Orang tua juga mau istirahat. Dan kita juga bisa sendiri kan. Masa iya, apa-apa harus minta tolong ke orang tua. Kan udah gede sekarang. Jadi kita harus belajar mandiri. Oke, seperti itu guys. Dista, kamu mandi ya. Kamu belum mandi loh dari kemarin. Ya ma, ntar aja ya mandinya. Ini dingin banget rasanya. Mandi ya dikit, soalnya badan kamu tuh udah bau banget. Ya udah deh, iya. Guys, aku disuruh mandi. Tapi gimana guys, aku rasa dingin banget. Kayak gak sanggup untuk air tuh. Mandi gak ya guys, mandi gak ya. Rasanya dingin banget guys, aku gak tahan dingin nih. Apa mandi aja ya. Ayo lo mandi, masa iya gak mau mandi. Emang gak risih gak mandi? Udah dari kemarin gak mandi loh. Ya udah deh ma, aku mandi nih. Wow guys, dingin banget airnya. Wow, ngilu banget badanku guys. Soalnya ini badanku belum terlalu pulih guys. Makanya kayak dingin banget. Aku gak boleh lama-lama mandinya guys, bentar aja. Ya guys, sudah selesai guys. Jangan lama-lama. Ya Allah, dingin banget guys badanku. Nah, nih aku udah selesai nih mandinya. Ya, baguslah. Kamu kalau mau istirahat, istirahat aja. Ya, mentar aja. Soalnya ini kan udah hampir maghrib. Katanya gak boleh tidur pas mau maghrib. Iya, gak boleh. Ntar aja ya tidurnya, habis maghrib. Oke, siap, ma. Nah, guys. Ini udah malam, guys. Saatnya aku sama mama mau tidur ya. Semoga besok kamu udah membaik. Amin. Semoga aku cepat sembuh ya guys. Dan besok aku udah bisa seperti biasa makan, lakuin kegiatan seperti biasa deh. Aku gak pengen sih sakit kayak gini. Soalnya badan lemas, terus makan gak enak. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, jumpa lagi ya. Sama mama mau tidur ya. Tapi kamar kami pisah ya guys. Mama di sana, aku di sini ya. Dah, bye-bye.